Sweet Sweetery bareng sama Raffi Amatana, kita selamat. Yeah. Kita sampai kenapa? Ini kan Raffi Amatana saja, ini kenapa cipung semua? Iya. Iya, cipungnya mana? Tuh, lihat apa ini? Cipungnya mana? Sebenarnya kalau ada cipung Raffi Amat mau pulang juga enggak apa-apa. Tuh. Iya. Ini kita tuh ngundang anaknya, kenapa bapaknya yang datang? Tuh, we love cipung. Cipung. Kita semua sayang cipung, enggak cuma kita, home band juga sayang. Kita udah pakai dress code-nya cipung. Jadi, sebenarnya kehadiran gue ini tidak diinginkan. Ya udah, kita pulang aja yuk. Enggak, kalau Gigi mah kita berharap banget. Hei, ingat ya. Enggak ada gua, cipung enggak bakal lahir. Tapi kalau sekarang masalah Raffi Ahmad kan bisa diganti sama Narji Ahmad. Narji Ahmad. Oke, ya. Lu sadar enggak sih sekarang lu tuh udah kalah ngetop sama cipung, Ging? Tapi kenapa mereka tadi nyanyi lagu Kangen? Kenapa karena mereka tuh sedang mesra-mesranya. Oh. Happy anniversary yang ke-8 buat Raffi. Sudah 8 tahun ya? Iya, ini adalah salah satu prestasi saya juga. Kok prestasi? Punya hubungan 8 tahun ini. Tolonglah hargain. Ya iya dong, kita mendoakan terus bersama langgeng. Tapi di sela-sela kemesraan, kompaknya mereka, ternyata mereka pernah ribut juga. Bahkan pertengkaran mereka viral. Yang mana sih? Ada, kamu gak tahu. Nih, aku nih, kasih tahu ya. Nih, ada nih. Nih, kita punya tayangannya. Coba. Hei, Raffi Ahmad, nyender aja, lo kena gula lo. Coba Kak Gigi, kenapa kok gak ngabarin? Emang kenapa? Enggak sih. Ya, ini kan kaap ke media nih kita berantem. Ya Wak, loh sekarang gini, semua rumah tangga teman aja berantem. Benar. Jadi wajar menurut aku itu hal yang wajar. Lumrah gitu. Wajar rumah tangga berantem, yang gak wajar itu bukan suami istri tapi mesra. Gitu. Wajar suami istri berantem. Boleh tuh. Setuju. Emang lu pernah mesra sama siapa? Ya sama teman gua. Iya, iya. Sama. Itu kenapa biasanya apa sih yang bikin lu ribut? Biasanya banyak, kenapa? Banyak sih. Enggak sih ya? Enggak, aku sebenarnya jarang berantem sama dia. Menurut kamu, karena aku dicuekin kalau marah-marah. Iya, katanya Raffi sama Gigi kalau ribut lebih seneng di WA daripada langsung. Kalau aku lebih suka gitu, prepet. Gitu. Dia balesnya satu kata dong, hah gitu apa gitu. Boro-boro, gak dibalas. Lu kenapa lo? Lu kenapa? Apa tipikal? Antar aja gue jelasin langsung. Bukan, gini kalau gue kan banyak pekerjaan di luar kan. Yeah. Terus gue syuting, gue meeting. Maksud kamu? Lah kamu kan di rumah aja. Tapi kan dia sibuk juga. Ya syuting di rumah, maksudnya beda loh sayang. Aku kan di sini harus punya tanggung jawab kerja. Tadi diketahui itu berkah, bisa jadi bintang tamu di sini. Ntar meeting. Kalau cuma ngebalas-balasin chat, kamu tuh kayak nothing gitu buat aku. Saat pulang kan bisa dibicarain. Ngapain dia merepet semuanya? Pernah loh. Iya, dia terus. Iya, enggak maksudnya gini. Gigi marah berarti kan ada hal yang belum diselesaikan. Kenapa lu enggak berpikir selesain saat itu? Enggak, percuma ngapain di WA itu? Pernah gua kesel blok. Oh, percuma jawabannya. Ya kenapa dia kalau udah merepet di blok aku. Gua blok. Kok gitu? Gua blok. Berisik abisnya kan nge-WA terus. Oh. Kenapa kamu gak jawab pertanyaan aku? Cerr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 
nyelesain pekerjaan hari itu. Ntar kalau sampai rumah dia masih jemedat-jemedut, belum gua buka bloknya. Ya biarin aja. Orang nanti abis ntar besok kamu gak ngabarin aku ya gimana mau ngabarin orang di blok? Oh iya, buka bloknya gitu. Iya. Gigi kenapa gak telepon? Lebih seneng ke ngetek. Kalau di telepon juga gak akan susah gitu kan banyak orang gitu. Enggak lah lebih gak enak ya. Gue gak pernah mau ribut. Intinya gini, supaya gak ribut, apa yang gue mau iyahin aja gitu. Jadi kita gak ribut jadinya. Ya gak bisa gitu dong. Nah, Gigi, biasanya yang bikin Gigi kesel apa sama Raffi?
ya ada banyak hal sih sebenarnya ya. Gitu. Ya gitu apa, sih. Apa misalnya lupa hal-hal kecil atau enggak lah kalau yang kecil-kecil mah udah enggak dihitung sama aku. Udah enggak dihitung. Sebenarnya apa yang sebenarnya gini? Apa yang diributkan? Sebenarnya enggak ada yang perlu diributkan. Ya. Apa? Aku tanya sama kamu. Apa? Ya enggak mungkin dibahas di sini lah. Raffi Ahmad, kamu tidak bersyukur ya. Nagita Slavina itu sosok istri idaman buat para laki-laki. Lu gak percaya? Lu gak percaya? Ya, nih, kasih, enggak, gue yang gak percaya. Kita kasih lihat tayangannya, ini dia. Tuh, dengerin. Hai, Raffi Ahmad, dengar. Hah? Bagus. Dia mah gak pernah cemburu. Dia gak pernah cemburu deh. Buat apa aku cemburu? Aku sudah memiliki jiwanya. Wow. Buat apa aku harus cemburu? Iya. Jiwa. Apa yang aku harus cemburuin? Nagita Slavina itu istri paling sabar. Urutannya nomor 2. Yang nomor satunya istrinya Hotman Paris. Lu baca gak? Urutan ketiganya siapa? Siapa? Istrinya Denny. Dia lagi. Tapi yang namanya rumah tangga itu kan cuma 2 kuncinya. Apa tuh? Yang satu kita harus sabar, yang satu bersyukur. Makanya gue bersyukur, ini sabar. Jadinya bagus. Benar, ya nah, namanya rumah tangga wajar rumit. Kalau sederhana rumah makan. Iya lagi benar. Ada permintaan dari Raffi ke Gigi. Nah, Gigi tau gak sih? Apa? Nah, nih kita kasih lihat artikelnya. Raffi Ahmad minta Nagita Slavina jangan pernah selingkuh. Bilang, sebandel-bandelnya aku cuma mencuci mata. Oh. Ya, ya. Tolong ember dong. Tuh, permintaan Raffi itu cuma itu dari artikel ini. Sebandel-bandelnya Raffi itu cuma cuci mata, cuma cakep-cakep, cuma gitu doang. Yeah. Gitu doang. Emang iya, kita aminin aja, ya kan? Iya. Ya kalau dibantah juga jadinya panjang ya. Itu kan banyak urusan lain ya dibanding ngebantah. Apa sih saya? Aku tuh udah sama kamu tuh udah percaya 100%. Iya, makasih ya. Bahwa aku tuh... Kan kita percaya gak 100%? Harus. Nah, karena gue percaya, kamu juga harus percaya sama aku. Iya. Iya aja dulu. Iya. Buat jadi, apa kan kita kalau gak saling percaya. Bener. Yang penting jiwa aku milikmu, jiwa kamu milikku. Iya. Kalau raga, jaga masing-masing. Gimana ceritanya gimana? Iya maksudnya kan. Setuju. Iya maksud, bukan sayang. Okay. Maksud okay. Kalau bukan. Okay, iya maksudnya gini, kalau okay. Kita jatuh kenapa-napa, okay. Kita obatin. Oke, okay, dia. Karena kan gak selalu iya, bersama. Kan gak, aku kan kadang syuting, kita harus jaga diri. Jiwa kita yang paling penting bener. Itu. Besok-besok nih kita kalau ada masalah curhat aja sama gue gak apa-apa. Gue siap kok. Bukan apa-apa, bukan takut, gue takut digigit. Emang benar gak sih Gigi tuh paling seneng kalau Raffi ngabarin lagi apa, lagi di mana gitu? Ah dia emang gak pernah ngabarin. Makanya kamu tuh sering-sering lah sayang lagi apa. Jadi aku bisa ngobrol. Karena kamu, jadi aku ngobrol sama yang lain. Maksudnya... maksudnya kan... Ngobrol sama seneng-seneng. Kamu tuh gak pernah, sayang lagi apa, udah makan belum? Sayang gak ada, kamu kayak begitu-begitu. Bukan, kadang-kadang juga aku waktu itu dulu gitu tapi suka dicuekin. Iya. Loh, sabar dong sayang. Aku nge-WA kamu, nge-WA pagi kamu balasnya siang kan? Ada gak? Segitu sabar. Sabar. Oh sebenarnya lu yang lebih sabar. Gue mau sabar. Sayang, lagi apa? Gak dibales. Gue telepon gak diangkat, baru jam 1 siang lagi ini. Iya sayang, gue masih kayak gitu. Gue masih sabar. Sebenarnya kalau dia lanjutin, kamu lagi apa sayang? Oh iya, ya kan kita senang. Bukan, aku tuh mengurang-urangin kebohongannya dia, jadi gak nanya. Benar, karena dia nanya sama aja ngasih dosa, karena lu jawabannya pasti bohong. Kamu ngurang-urangin dosa kamu sayang. Makasih ya. Coba, kalau kita tanya Gigi pengennya Raffi kayak gimana? Coba nih setelah anniversary ini kan aku. Kita harus berjalan lebih baik ke depan. Pengennya, kamu tahu lah. Ngapain ngendus-ngendus nyari bom lo? Coba Gigi pengennya. Pengennya. Telepon lagi. Dalam hal komunikasi. Tuh, diajakin ngobrol dia mau telepon. Tuh, paham lah. Dalam hal komunikasi Gigi pengennya kayak gimana? Ya lebih banyak ngobrol aja lebih banyak gitu. Ngobrol. Lebih banyak ngobrol.
Lu sakit gigi jarang ngobrol? Waktu. Bukan. Kalau Raffi lebih banyak, pengennya? Lebih banyak waktu ngobrol. Oke, lebih banyak waktu ngobrol tuh Vi. Kalau di rumah jangan main HP mulu. Ya. Sebenarnya suara dari mulut itu udah biasa. Oke. Suara batin kan yang lebih penting. Oh, kita harus buka mata batin dong kalau kayak gitu ya. Jadi kan kita tahu kayak gue ngeliat gigi nih. Set, gue pulang ke rumah. Wah, wajahnya nggak happy nih, nah, gue udah tahu nih, jadi gue nggak usah nanya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Lu sepeka itu ya, jadi suami keren banget lu. Saat dia kenapa-napa? Sayang, kamu kenapa? Gitu, selalu gitu. Gigi? Ya dianya gara-gara lo. Selalu kayak gitu, masa? Oke. Nah, kehidupan mereka ini selalu menarik, bahkan anaknya yang paling kecil, Cipung kemarin baru aja diupload sama official Instagramnya dari salah satu klub raksasa Liga Inggris, Manchester United. Wow. Hah? Kita lihat tayangannya ini dia. Ryan lahir udah SMA, Vi. Iya. Vi, itu gimana bisa di-upload sama official Instagramnya? Kita emang nggak tahu. Itu nggak tahu sih. Sebenarnya itu juga fotonya udah berapa hari yang lalu, terus baru di-upload. Dan itu tuh ternyata memang juga sebenarnya itu server Indonesia sebenernya aja. Sebenarnya tadi tuh gue yang mau di-upload. Tapi kan karena gue ada Rans Nusantara FC, jadi gue nggak. Karena gue ada... Ya, GR emang anak lo aja. Pakai bahasa Indonesia karena itu server Indonesia. Jadi yang bisa lihat tuh yang di Indonesia aja. Oh. Gitu. Kayak katanya gitu, gue juga nggak ngerti lah. Tapi gue curiga jangan-jangan adminnya orang Andara. Gue rasa sih. Iya. Tapi hebat ya. Kita buat anak lagi. Masya Allah. Kita ini udah berprestasi. Ya nggak usah bilang kali, cuma cari bikin aja. Oke, nah ini Nagita juga sering pakaiin kostum-kostum baju lucu yang gitu. Lucu buat Cipung. Kostum, iya. Ya. Coba kita lihat tayangannya. Nih. Ya Allah, masih gendut banget ya. Ini waktu usia berapa, Gi? Ini kayaknya, aduh lupa ya, berapa ya? Mungkin berapa bulan? 7 bulan. Masih agak lebih berisi ya. Sekarang dia udah agak slim gitu. Oh, karena dia sering olahraga. Sering olahraga. Kan dia udah mulai mau jalan kan? Udah banyak. Udah banyak maunya ya? udah banyak gerak ini lagi. Sekarang dia udah bisa protes, udah bisa nangis, udah bisa enggak mau. Kalau tadinya kan dia masih suka diem aja kan. Masa diapain dia aja udah mau. Nah, kalau sekarang dia udah punya mau jadinya udah sering protes gitu, okay. Udah nangis kalau di. Nah, ini berarti Gigi yang lihat misalnya kostum ini beli lucu apa pakaiin kecipu iya, gitu. Iya. Jadi aku suka browsing. Jadi sebenarnya awalnya gara-garanya dulu kalau yang anak pertama itu susah kalau dipakein baju. Jadi dia nggak mau pakai baju, cuma mau celana pendek sama kaos kan. Jadi makanya pas kemarin kayaknya yang ini dari bayi tuh harus lengkap bajunya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah aja pakai sepatu, kaos kaki lengkap sama jaket gitu. Nah, lama-lama kok kayaknya ini ngide gitu. Jadi pengen beli kostum. Kalau lu Pi, senangnya sampai beli wig. Kalau lu suka wig lucu banget. Apa? Lu sukanya Nagita pakai kostum apa? Daster ya? Iya, daster. Nah, ini kan dua-duanya laki nih, Rafathar sama Cipung. Kalau karakternya apa sih? Sama atau beda? Beda. Rafathar lebih ke? Rafathar tuh cool ya, dia cool. Rafathar tuh kayak ibunya, lebih kayak susah, sok jual mahal gitu. Kalau Ryanza tuh diskon lah, kayak gue. Diskon! Orang diskon! Iya, maksudnya si Ryanza tuh diskon juga. Diskon senyum, bener gak? Murah senyum. Murah senyum. Iya, sama aja sayang, diskon senyum. Jadi kalau temu orang tuh, si Ryanza tuh... Apanya ke cewek gitu. Iya. Orang pacaran enggak kalau ketemu cewek dia? Dia lebih ini sumeh gitu. Kayak ibunya lah, lebih belagu gitu, lebih kayak. Oke, kalau Ryanza lebih ke murah senyum. Iya. Kalau lu lebih ke obral gitu. Nah, Cipung ini bahkan sudah punya jadwal sendiri. Iya. Wow. Gokil. Iya. Itu susternya. Coba kita lihat nih jadwal. Kalah jawab sibuknya lo sama Cipung. Cipung udah punya jadwal. Udah punya nih. Jadwalnya ngapain aja? Jadwalnya Cipung nih. Lihat. Jadwalnya ini sama banget sama jadwal gue waktu bayi, padet. Padet? Ngapain aja? Abis mandi gue disuruh ngamen lampu merah. Tadi aja tidur part 1. Iya. Gimana seru kan karena seru lanjut part 2. Iya. Dari semua jadwal, mana gue liat kayaknya gak ada jadwal bareng lo sama Gigi tadi ada. Iya, jemur bareng mama. Tadi ada itu sore gue. Oh iya, main sama papa ada tadi. Kalau Sabtu Minggu lah gue sering main. Ya kan sayang ya? Kalau Senin sampai Jumat Raffi sibuk banget. Sibuk. Iya, karena kan sekarang Raffi sedang membangun kerajaan besar. Businessman, bisnisnya di mana-mana. Kalau gak ada kamu, aku gak tahu hidup aku jadi apa. Yeah.
mendingan punya suami sibuk ya. Mendingan punya suami sibuk. Mau punya suami nganggur seharian. Mau kan? Oke lah, nanti kita lanjut lagi. Masih banyak yang mau kita bahas. Nah, kita main game juga bareng mereka. Kita akan gali kejujuran di antara mereka. Tetap bareng kita di Sweet Dede. Oke, balik lagi di Sweet Daddy bareng sama Raffi dan Gigi. Nah, ini kan perjalanan 8 tahun pernikahan kalian. Wow. Sekarang kita berandai-andai. Kalau aku, ya. Jadi, di sini masing-masing sudah ada pertanyaan, pernyataan, atau pengandaian. Raffi baca ini, Gigi jawab. Begitupun sebaliknya ya. Siapa kita dulu? Mulai. Yang pertama. Siapa dulu? Raffi dulu. Kalau aku nggak pulang satu minggu, kamu akan... Jalan-jalan. Iya, makanya kamu ngomong, aku gak pulang nih seminggu. Aku ya cari tiket jalan-jalan. Tapi gak kepengen gitu. Cari tahu dulu, kemana nih satu minggu gak pulang? Ah, sudahlah, gitu. Sudahlah. Cari tahu juga gak bakalan tahu ya? Iya, gitu. Kan. Apa sih yang aku sembunyiin dari kamu? Semua aku open-minded. Oke, berarti Gigi juga akan mencari kesenangan lain. Oke, baik. Sekarang Gigi ke Raffi. Kalau aku minta kamu berhenti jadi artis, kamu akan? Aku akan berada di samping kamu dan menikmati hidup kita selama-lamanya. Raffi. Eh, boleh minta diaminin kali ya? Amin. Diaminin nanti kan kalau aku tiba-tiba mau, ya udahlah kita udahlah gitu. Kan beneran gitu gitu. Iya, ya, pasti udah, pasti, udah pasti. Siapa lagi mau menemani hidup kamu sampai kamu beruban nanti? Kan aku, siapa lagi? Makanya lu bahagiain, kalau lu gak bahagiain nih banyak yang mau bahagiain dia. Oke, berikutnya dari Raffi. Apa Vi? Baca. Kalau aku tidak punya harta lagi seperti sekarang, kamu akan? Jadi yang kaya. Kalau kamu ya kerja juga. Kerja aja. Apalah arti sebuah harta, tidak sebanding dengan sebuah cinta. Iya, Mas. Makanya, maksudnya ya kalau misalnya... kita ya nauzubillah minzalik gimana ya, sama-sama kita cari peluang lain, kerjaan lain gitu. Kerjaan lain. Enggak usah lah, uang kamu kan banyak. Ya aku numpang hidup sama kamu. Oke, Gigi sekarang, Gigi. Yang keras, Gigi. Kalau aku ya sesabar ini mungkin hubungan kita akan kata siapa aku sabar. Kalau aku enggak sesabar ini mungkin hubungan kita akan apa? Menurut akan lo? Tetap baik-baik saja karena apapun itu. Karena aku dia begitu. Apa sih? Karena lu yang mendidik Gigi gitu. Sekarang ini aku tanya, kamu sabar karena apa? Karena masalah aku yang aku kasihkan. Kamu bisa kuat karena apa? Karena tangisan yang aku kasihkan. Itu sayang, makanya namanya rumah tangga terus begitu. Coba kalau kamu biasa-biasa aja, kamu gak akan sekuat ini. Sekarang kamu menjadi Kang kuat. Kang Denny sampai bingung loh kalau jawab gitu. Nah, rumah tangga itu sayang, pasti ada air mata. Gak apa-apa kamu nangis. Tangisan kamu itu jangan dijadikan kesedihan, tapi tangisan kamu itu menjadikan kamu lebih kuat untuk bisa tersenyum lebar. Seperti itu. Keren. Emang gini. Dari awal gue kenal ini, gimana gini orangnya. Lama-lama laki lu kayak Vicky Prasetyo ya. Oke, berikutnya. Raffi Ahmad. Ya. Kalau aku mulai berubah dan gak perhatian, kamu akan... Gimana ya? Ya... Sama dia mah jawabnya, kalau gue mah cepet karena gue tulus orangnya. Ya gak apa-apa juga. Ya, masalahnya sekarang ya gitu-gitu aja. Jadi ya udah gak apa-apa. Kalau ini kan berandai-andai kata Gigi, ya sekarang juga udah ngalamin. Berarti akan apa? Misalnya dia cuek gak perhatian. Kalau nanya sama Rafathar aja nih, Rafathar tanya. Rafathar, lebih perhatian mana di rumah? Pasti bilangnya, papa. Kalau mama tuh cuek terus sama papa. Gak pernah pelukin papa gitu. Oh. Anak kecil aja, ya Allah sayang, seandainya netizen tahu kamu. Ya tapi emang enggak, tapi jujur emang kita tuh berdua memang bukan orang yang kayak gitu, enggak, bukan yang romantis gitu. Oke, okay, ya. Setiap pasangan gitu. Punya caranya masing-masing. Rafathar cuma nyala tuh, mama tuh cuek banget ya sama papa ya. Sedang... Yang ngajarin kamu! Oke, Gigi. Berikutnya silakan, Gigi. Kalau aku pergi 5 ya ini mah gue udah tahu jawaban. Apa? Kalau aku pergi liburan bareng anak-anak tanpa kamu akan?
Ya Allah. Hey, Gigi pergi liburan. Sebulan bareng anak-anak kamu akan... Sayang, aku syukuran. Akan mendoakan kamu. Enggak, jangan, takut dosa. Akan apa? Akan apa jawabannya? Bukan, sayang. Kalau memang kamu liburan sama anak-anak, bagus. Itu kan kebahagiaan. Aku di sini cari uang dan aku mendoakan kamu di sini. Orang menyusul. Hah? Orang menyusul. Iya, kalau aku ada... akan nyusul gitu iya, harusnya. Iya, nanti pas ada waktunya. Kok sayang aku nyusul. Enggak pasti iya. Gitu. Oke. Nyusul pas kamu udah pulang. Berikutnya Raffi Ahmad. Kalau aku ketahuan selingkuh, kamu akan udah berapa kali ketawa? Ya, ketawa aja dulu. Kamu akan? Ya, kok bisa ketahuan sih? Tapi selama ini enggak. Kamu akan apa jawabannya? Kok bisa ketahuan sih? Kok kurang pinter gitu? Kalau gitu. Sampai ketahuan, kata-kata yang keluar dari mulut aku apa? Kalau sampai ketahuan, sayang, mungkin ini adalah teguran dari Allah kepada aku. Tunggu perasaan yang ditanya bukan... Yang ditanya Gigi, kenapa lu yang jawab? Ya, tadi kan dia nanya ke gua, ya. kok ketahuan? Iya. Kalau sampai ketahuan aku bilang, ya mungkin ini caranya Allah menegur aku biar aku kembali sama kamu kan gitu bisa. Iya. Kalau Gigi jawabannya apa? Belum ada jawaban dari kalau apa? Oh, kalau Rapi ketahuan ya selingkuh. Ya itu tadi. Oke. Okay. Kok bisa okay. Gitu? Kamu kayaknya kurang lihai berarti ternyata sama ini. Berikutnya dari Gigi, silakan. Nah, udah tau lah jawabannya juga. Apa? Kalau aku kepergok berduaan sama mantan, kamu akan... Kalau Gigi kepergok berduaan sama mantan, kamu akan... Aku akan cuman memberikan senyuman yang manis aja, Bu. Oh. Karena biar dia selalu ingat, yang terbaik adalah aku. Untuk menjaga dia. Apaan sih? Apaan sih? Gue aja temennya lama-lama enak gue sama dia. Oke, coba sekarang saling mengungkapkan isi hati kamu. Serius. Saling mengungkapkan isi hati kamu. Ini bagus, padahal pertanyaan terakhir. Eh, kata Rapi ini terakhir bagus. Bagus, gue pengen denger loh. Ya udah, coba. Sayang, ini aku pengen denger nih. Lu apa sih, SM ngomong kacamata dibuka mulu. Repot. Apabila aku dipanggil Tuhan di luar. Ah, udah gak usah kayak gitu-gituan deh. Ya enggak, Rapi pengen tahu jawaban kamu. Gak mau kalau gitu-gituan. Kita berantem. Ini aku, sayang, hidup ini tidak ada yang abadi. Seandainya apabila aku dipanggil Tuhan duluan, yang kadang kamu tiap hari benci sama aku, marah sama aku. Nggak, jangan ngomong kayak gitu, istighfar. Bukan, seandainya. Ini kan apabila. Istighfar ya. Please, sayang. Aku aja kalau kamu nanya gitu, aku punya jawaban sendiri. Ya udah, aku nggak mau nanya-nanya kayak gitu. Nih, coba. Ya oke, seandainya Gigi dipanggil duluan, kamu akan. Nggak, kan kita kata Gigi jangan dia duluan, lu duluan aja. Oke, jawabannya apa sih kalau lu? Kalau seandainya, ini seandainya kan seandainya. Berandai-andai, dengerin dulu. Bukan saya. Kamu tahu enggak? Kalau aku boleh meminta kepada Allah dan dikabulkan itu cuma satu. Apa? Kalau seandainya aku yang boleh dipanggil duluan sama Allah ketimbang kamu, lebih baik aku. Kenapa? Karena aku tahu aku gak bisa hidup tanpa dia. Lebih baik aku. Udah. Kalau seandainya ada itu. Beneran, aku tuh beneran, serius. Iya. Jadi aku, kalau seandainya kamu yang dipanggil duluan, aku bilang, ya Allah, seandainya itu terjadi, aku yang boleh berani biar aku duluan yang dipanggil. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kok ketawa sih, Kak? Ya bagus, gue kagum sama dia gitu. Oke, sekarang saling mengungkapkan isi. Serius. Percaya. Kalau gue serius gak dipercaya, Deni. Aku bingung. Temennya sendiri aja. Yaudah, coba saling mengungkapkan isi hati. Temennya. Raffi dulu deh. Eh, kesini. Kesini. Ini gue kesini. Kamu ke sebelah sini dong, aku angle-nya di sebelah sini. Nah, kalau masih mikirin angle. Gigi, silakan. Sayang. Ya. Kasih ya. Kamu itu udah mencintai segalanya yang aku miliki. Aku tahu, mungkin kalau bukan seorang Nagita Slavina yang menjadi istri aku tidak akan seperti ini. Ya aku serius. Ya sayang. Sabar terus ya sama aku ya. Kalau kadang aku gak pulang, kalau kadang aku punya pemikiran lain, itu anggap aja itu adalah proses kedewasaan dalam hidupku dan dalam rumah tangga. Memang terkadang semuanya tidak ada yang indah, terkadang ada pahitnya dulu, pasti ada indahnya. Kadang setelah indah, pasti ada pahit.
Pokoknya apapun itu kita lewati bersama-sama. Sekarang Gigi. Sekarang Gigi kerapi. Coba. Aku gak bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Enggak, dia mah emang, dia kayaknya gak cinta lah gue. Kalau gue. Enggak, dia malah cintanya sejati sama lo. Iya. Maksudnya? Iya. Enggak. Gak bisa kamu ngomong. Makasih ya. Udah jadi suami yang baik. Jadi papa yang baik buat anak-anak. Udah kerja keras. Emang aku baik ya? Jadi suami aku baik gak sih? Baik dong. Kamu gak nyesel kan nikah sama aku? Enggak. Ya, makasih ya sayang. Sama-sama. Peluk bro. Sabar ya. Nah, ini episode ini spesial banget karena ada Rapi sama Gigi. Oh, nah, sayang. Itu dong minta ember. Iya. Ini kan terkadang kan bukan menangis sedih, tapi ini adalah menangis kebahagiaan. Bahagia. Dan katanya kalian berdua punya info ya buat kita semua ya. Tentu. Coba dong kasih tahu ada info apa sih dari Gigi sama Rapi. Ini info yang selalu menguatkan hidupku dan hidupnya. Menguatkan Gigi. Nah, jadi buat manja, dalam rangka bulan Kesehatan Gigi Nasional 2022, Pepsodent bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia. Nah, aku setuju banget nih. Apalagi kan kesehatan gigi itu juga memiliki peran besar untuk masa depan. Nah, karena itu Pepsodent ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari gigi berlubang agar setiap orang dapat memiliki senyum yang sehat dan masa depan yang cerah. Karena hampir dari 67% masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan kesehatan gigi dan enggan ke dokter gigi karena keterbatasan akses dan juga keterbatasan ekonomi. Apalagi selama kasus COVID-19, permasalahan kesehatan gigi di Indonesia meningkat lebih tinggi sekitar 25%. Bener banget sayang. Nah, acara BKGN ini juga gak cuma di Jakarta loh, tapi juga akan roadshow. Yaitu dari bulan Oktober sampai Desember di kota-kota yang ada di Indonesia dengan memberikan perawatan gigi gratis seperti cabut gigi, membersihkan karang gigi, dan juga aplikasi fluoride pada gigi. Jadi seru banget kan? Dengan misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk hidup sehat dan masa depan cerah. Nah, manja, jangan lupa ya untuk ikutan event dari Pepsodent. Jangan lupa juga untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Menggunakan Pepsodent, karena hanya Pepsodent yang dapat memberikan perlindungan maksimum untuk gigi 10 kali lebih kuat dan memberikan konsultasi gigi gratis. Iya, ini dia nih. Hii, ayo ikutan ya misi Senyum Indonesia dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, dan juga kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali secara teratur. Wujudkan generasi cemerlang, bebas gigi berlubang untuk Senyum Indonesia. Oke. Oke, Gigi. Nah. Ya, nanti ya. Ini gue titip buat lo juga. Siap, siap. Bawa ke rumah. Terima kasih. Thank you, Gigi. Iya, ntar. Oke, siap. Ntar lu. Lu juga. Ntar gue pakai, tapi gak sekarang. Cipungnya udah bangun, abis ini ya. Tetap hari kita di Sweet Daddy. Manja. Oke. Masih bareng sama Rapi dan Gigi. Tapi sekarang giliran aku dong mau nanya. Mau apa? Mau nanya. Soalnya kan Kang Denny sama Rafi kan temenan udah lama banget nih. Pasti banyak cerita masa lalu juga yang pengen kita tahu. Nah, ini aku punya video tentang kisah masa lalu Rafi dan Kang Denny. Wow, apa tuh? Nih, apa lihat sih? Nih. Ini pokoknya harus nonton. Nih dia nih videonya. Ingat gak sih video barusan tuh tahun berapa? Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa itu? Lupa ya tahun berapa? Lumayan lama ya. Lumayan lama. Tapi kan kita juga semua tahu waktu kondisi Rafi lagi terpuruk banget. Salah satu orang yang paling care adalah Kang Denny. Dan
kita juga tahu Kang Deddy sempat bantuin AA waktu itu minjemin uang. Eh, ini gue buka rahasia ya. Sebenarnya gue waktu itu pernah ngomong sama Denny. Denny itu ulang tahun tahun ini, ya kan? Yang tahun ini nih. Sebenarnya gue pernah ngomong sama dia, Den, gue punya kado yang spesial buat dia. Sebenarnya, cuman karena kemarin gue sibuk. Cuman kalau gue ngomong nanti nggak surprise. Tapi gue udah pernah bilang karena Denny itu pernah nolongin gue. Yeah. Waktu itu nilainya besar lah, hampir 1 miliar tanpa ini. Tadinya tuh gue mau ngasih kado yang spesial buat. Gue bilang, Den, lu ulang tahun ya, ntar ya gue mau kasih kado. Cuman kemarin itu gue gak sempet, Den. Tapi gue ada janji, ini gue gak jangan diomongin apa kadonya, tapi di kepala gue udah ada. Kepala gue udah ada, cuman kemarin tuh gak sempet gue wujudin karena kemarin, aduh gue juga lagi agak-agak sibuk. Cuman gue tadinya udah mau, cuman jadi surprise lah. Ya mudah-mudahan tahun depan lu masih panjang umur ya. Ntar, iya maksudnya, aduh kemarin, cuman pas kemarin gue ini, ntar aja deh karena udah ada yang mau model baru. Gue bilang, ntar aja deh, ntar aja lah tungguin ulang, ya makanya tahun setahun dulu lah. Amin, ya doain. Enggak, karena gue udah bilang, aduh cuman pas kemarin, nah nanti aja deh. Karena satu-satunya yang nolong gue tuh cuma dia doang, yang lain mah gak ada. Ya makanya Kang Deni, kenapa bisa jadi salah satu orang yang support. Kok mau nolong sih? Iya. Enggak, karena Raffi juga orangnya baik. Pertolongan Raffi ke gue juga banyak banget di pekerjaan, di hal-hal lain gitu. Terus waktu itu ya namanya kita teman, bersahabat, kerja tiap pagi, siang, sore gue ketemu dia. Tiba-tiba dia mengalami satu fase yang seperti itu. Minta bantuan, gue bisa bantu. Gue ngerasa berdosa kalau gue gak bantu. Tapi sekarang lihat Raffi udah bangkit lagi, udah... Wah, seneng banget, hebat. Luar bahkan gue selalu kagum, gue juga sering bilang ke dia, keren dengan semua yang Raffi lakukan. Makin keras, makin sukses, gitu. Tapi Ben, emang... Arti Raffi buat lu itu apa? Arti Raffi... Sahabat. Kalau Raffi sebaliknya buat yang sama lah, sahabat. Meskipun sekarang gue udah gak bareng-bareng dia di satu pekerjaan yang sama, tapi kan sebenarnya ada aja batinnya. Makanya gue tuh ya mungkin waktu pas gue susah waktu itu apa ya, ya dia yang bantuin gue lah. Jadi gue inget terus. Ya alhamdulillah sih kemarin gue tuh dapat rezeki lebih lah. Tadinya tuh gue bilang, gue mau nyenengin si Denny ya. Tapi kemarin, aduh nanti deh, tunggu deh. Gue ntar deh Pak, tenang. Pokoknya gue bukan karena materinya, bukan karena apa-apa. Tapi kan jadi saat kita lagi dapat rezeki itu ya, kadang kita tuh suka inget kan, gila gue pernah gini, yang nolongin gue tuh. Jadi orang-orang yang nolongin gue tuh udah ada di kepala gue gitu. Sebenarnya tapi dengan kita tetap berteman aja itu udah kado terindah gue. Gue tahu Denny tuh orangnya tenang aja deh. Kira-kira kadonya apa? Nanti kita undang lagi Raffi bawa kado buat Denny. Bawa cipung ya. Oke, pokoknya sukses terus Raffi dan Kak Denny. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Yaudah lu peluk Mika, gue yang peluk Mika. Jangan lupa saksikan terus Sudeni ya, besok kita ketemu lagi di Sudeni.